Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Akhir-akhir ini beberapa gunung berapi di dunia mulai aktif dan menunjukkan aktivitasnya secara intens. Bahkan di antaranya sampai menimbulkan dampak besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng gunung. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi pada Selasa 13 April 2021 dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati 1000 meter dari atas puncak gunung. Kepala Pos Pantau Gunung Sinabung Armen Putra mengatakan, kolom abu yang berwarna kelabu dengan intensitas tebal dibawa angin ke arah timur dan tenggara. Saat ini Gunung Sinabung berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi warga maupun petani agar tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi serta di lokasi di dalam radius 3 km dari puncak gunung. Selanjutnya radius sektoral 5 km untuk sektor selatan timur dan 4 km untuk sektor timur utara. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanis. Pada tahun 2020 lalu, hal yang lebih mengerikan juga pernah terjadi di mana siang seakan menjadi malam saat itu. Puluhan desa gelap selama 3 jam karena sinar matahari tak mampu menembus tebalnya abu. Masyarakat yang bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Oke deh sob, itulah peristiwa erupsi Gunung Sinabung baru-baru ini. Semoga semua diberi ketabahan dan keselamatan ya sobat. Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.